Hai guys, sekarang saya ada di Tanah Abang, di samping gedung A. Nah ini ada parkir motor, samping itu ada tukang bakso, bakso urat. Dari jam 8 pagi udah buka. Tapi jangan lupa selalu subscribe, di like, dan di komen-komen. Oke bang channel, oke deh. Nih guys, ini gedung blok A atau blok A ya. Gedungnya nih guys, tuh. Ini parkir mobil masuk sama keluar. Nah di sampingnya sebelah kanan, itu banyak makanan yang parkir motor. Ada soto ayam, buka jam 6, bakso jam 8 sampai sore. Jam 4 biasanya mereka udah selesai. Ini sampingnya ada apa nih? Resto dan kopi Kapitan 5 nih. Nah ini jalanan ya. Tuh. Mantap guys. Nah jalan ke sini. Gang itu tuh guys. Nah di tempat parkir motor ini banyak makanan. Makanannya mantap-mantap. Murah, kejangkau, dan enak. Nah, di sini nih. Nah, ini parkir mobil yang masuk yang keluar dari sini nih, gedung A Tanah Abang ya. Nah, di sampingnya ini ada parkir motor nih, guys. Nah, di situ banyak tukang makanan tuh, guys. Tukang soto, tukang bakso, semua masuk ke dalam aja, guys. Masuk ke dalam tuh. Ada yang buka jam 6, ada yang buka jam 8. Soto buka jam 6, bakso buka jam 8 sampai sore, guys. Nah, ini parkir tuh, parkir mobil masuk keluar guys di gedung A ya, atau blok A ya. Nah ini parkir motor ya guys ya, samping pintu masuk nih, yang ini atas nih, pintu masuk sama turun gedung A atau blok A biasanya disebut. Nah ini parkir motor ya. Nah ini sebelah kanan soto ayam, nasi rames, bukanya jam 6 tuh, si bapak sampai repot tuh, banyak yang makan. Nah di situ tengah-tengah ada tukang bakso, ada jual tiga, semua saudara guys. Jalanan keluar nih guys. Di dalam itu ada tukang bakso, bangunan bakso urat. Ini ada tiga tempat tukang bakso, semua saudara guys. Jadi samping gedung blok A ya. Nah itu ada parkiran motor guys. Tukang bakso juga sama nih, namanya sama samping belakang. Ini sama ya, A ya, sama yang depan belakang ya. Sama saudara tuh, semua. Tanah Abang mau soto, makan soto ambengan bisa di sini nih, di samping gedung blok A tempat parkir motor. Ya Bu ya, benar ya. Oh, buka jam berapa Pak? Jam 6. Sampai jam 2 siang tuh. Sabtu Minggu buka ya. Tanggal merah buka. Oh, Sabtu Minggu libur. Oh, Minggu libur. Tanggal merah? Buka juga tuh guys. Oke deh, makasih. Guys, baksonya urat ya. Ini dekat gedung A ya. Samping tempat motor nih. Nah ini dalamnya. Nah ini yang keluarnya nih guys. Nanti kita lihat di luar ya. Dari luar masuknya dari mana ya. Nah ini banyak yang makan-makan juga. Dari jam 8 pagi udah buka guys. Ada kembang tahu, macam-macam di sini jual ya. Nah di situ ada gado-gado, ketoprak, kredok. Nah ini pokoknya kalau yang mau makan di sini samping gedung A, parkir motor ya guys. Ini baksonya nih, kuahnya nih guys. Tukang gado-gado udah mulai banyak pesanan nih. Wah, gado-gadonya tuh udah banyak pesenan nih guys, mantep, diulek terus tuh. Ah, mau nanya, ini bakso apa namanya? Bakso urat. Bakso urat. Ini di samping apa ya? Samping gedung blok A, keluar pintu utara. Samping gedung blok A, keluar pintu utara. Keluar pintu utara, Tanah Abang ya? Tanah Abang. Buka dari jam berapa? Buka kita dari jam 8. Jam 8 pagi? Sampai jam 4 sore kita tutup. Sabtu Minggu buka? Sabtu Minggu kita buka. Tanggal merah? Tanggal merah kita juga buka. Oh buka terus ya? Hari-hari raya. Hari-hari raya baru hari tutup raya, ya? Baru. Nah mau nanya, satu porsi ini berapa duit? Satu porsi kita 15.000. Oh kejangkau semua ya? Dari tahun berapa di sini? Dari tahun berapa di sini? Di sini sekitaran lebih dari 20 tahunan. Waduh. 20 tahun bapak, dan sebenarnya ngelanjutin lagi gitu. Oh gitu, jadi udah dua generasi ya? Biar tambah sukses, jaga kesehatan ya ayah, makasih. Okay. Oh, udah disiapin, jadi biar cepet. Ada orang mau, jadi biar cepet. Siap saja. Siap tadi. Nasinya aja udah sampai habis tuh guys. Jam 6 pagi lo buka lo. Itu dalam itu. Ini ada ini lo guys, ada Indomie, ada bihun ya. Ada Indomie ya. Bihun, soun, kuning. Oh gitu, komplit ya. Tuh. Juga oh gitu, oke, makasih. Bu, mau nanya ini. Udah langganan sih udah lama ya, soalnya hampir setiap minggu kan saya belanja karena punya toko juga di Serang. Jadi belanjanya ke sini, dari rumah nggak sarapan, makannya di sini. Oh, gitu. Ya karena enak harga banget. Kejangkau. Harga kejangkau. Ya. Biar nikmati, biar tambah sehat selalu ya.
Ya mantep ya. Iya. Jadi ibu jauh-jauh dari Serang makan. Sengaja kalau sarapannya di sini. Oh, gitu. Karena selalu pengen makan bakso di sini. Oh gitu. Iya, biasanya bungkus juga buat ke rumah. Oh gitu juga. Iya. Biar mantep ya, Bu ya. Iya, iya. Makasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Ibu tahu bakso ini dari mana? Ya tahu aja, Pak. Orang saya sering ke sini. Oh gitu. Sering ke Tanah Abang, kayak rumah saya, Pak, Tanah Abang. Oh gitu. Berarti ibu sering ke bakso sini? Sering. Kalau harga juga? Harga terjangkau. Rasa? Rasa juga. Mantap, mantap. Oh, mantap. Tinggal dari mana? Sunter. Jauh juga ya? Ya lumayan. Belanja-belanja atau lihat-lihat? Iya, belanja dong, Pak. Kan kita tukang kredit. Oh gitu. Jadi sekalian cari barang, pesenang-pesenang. Bu biar sukses, yang penting jaga kesehatan. Amin ya, Pak. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Iya. Selamat nikmati, Bu. Iya. Eh, ganggu makannya ya. Kita apa-apa, Pak. Rasanya enak, mantul. Harga terjangkau. Iya, udah pasti mampir dulu. Saya tinggal daerah Priuk. Iya. Berarti ibu berdua ini sering kesini juga, Bu? Iya, sering kesini. Selamat menikmati, yang penting jaga kesehatan, Bu ya. Amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nih guys, makan ya. Rupanya jam 8 loh, jam 8 pagi. Jadi kalau pas lagi ke Tanah Abang atau di sekitarnya boleh mampir, guys. Ini bisa Indomie, tergantung kasih tahu si A-nya sama ibunya mau pakai apa. Ya. Juga harga terjangkau lagi. Hai guys, saya udah cobain baksonya. Mantap guys. Baksonya kejangkau semuanya. Dia ada di samping gedung A ya, atau blok A ya. Samping itu ada parkiran motor. Itu di dalamnya aja ini ada tiga-tiganya semua saudara. Jangan lupa selalu di subscribe, di like, dan di komen-komen ke Oke Bang Channel. Oke Bang.